Hello guys, ini adalah video YouTube saya yang pertama. Itu unboxing sebuah mobile projector yang bersaiz handphone anda sekarang lah. Sebesar ini, inilah mobile projector. Jadi sebelum saya menerangkan lebih kejauhan lagi, tolong support saya dulu. Subscribe saya punya YouTube di bawah guys, bawah loceng ya. Kepada yang stay at home ataupun tidak ada masa untuk televisyen ataupun mempelajari internet dari rumah, saya ini adalah sesuai untuk anda. Jadi penambahan tentang glossy, cantik juga glossy ni. Ada penunjuk arah satu jutaan jari, jutaan jari sini. Macam mana jutaan jari? Cantik betul. Jutaan jari ni. Di bawah ada pulang balik. Di sini ada punya belakang ada infrared juga. Tepi sisinya mengenai USB, USB MI, untuk earphone speaker, TV, wah ini untuk sistem apa macam. Sudah tepi ke kanan dia ada TFT card. Depannya ni selain daripada lens, dia ada juga penutup lens untuk menjaga lens anda lah. Sangat bagus lah ini. Dia punya body pun solid juga. Depan dia ada pelindung lens, di bawahnya ada untuk penyucuk tripod guys. Inilah lubang untuk speaker. Dan saya tengok body ni guys, banyak-banyak lubang ini untuk kipas di dalaman projector ini untuk mengeluarkan haban dengan senang guys. Guys, inilah tripodnya. So, tripod untuk penggunaan sangannya di belakangnya memasukkan dalam lubang. Beginilah pemasangannya, dia pusing-pusing masuk ke dalam. Solid guys, aku diri pun solid juga. Ya, ini adalah ujian projector yang berada dalam bilik yang bahaya. Dia tetap juga calm guys, dia tetap juga sharp, HD dia, walaupun di dalam bilik itu ada cahaya. Tanpa cahaya dia tetap clear juga, tetap clear juga, memang membuat hati guys. Jadi dia punya projector sudah senyap di depan yang dapat merasakan udara dia keluar daripada lubang sisi. Projector X2
kosong. Senang di tempat ya, di atas meja saja.